WhatsApp BBM, Instagram, and also sepeda user in the world. Halo guys, first time baru semuanya, welcome back with me Raden Dandi Purnata, AKA Bang Edun, di channel yang paling Edun Pisun, teman-teman semua. Alright guys, alright bantuan-bantuan gue semua. Jadi sebelum kalian lanjut videonya, kalian jumpa klik subscribe itu gratis tanpa bayar, tanpa biaya apapun, dan juga share untuk video-video selanjutnya nih teman-teman semua. Alright guys, alright bantuan-bantuan gue semua. Jadi di video kali ini Bang Edun akan memberitahu kepada teman-teman semua update manajer terbaru di minggu ini teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan manajer ini guys, karena ini ada manajer yang lumayan Edun tapi sumpisun tuh wadidaw tuh awa-awa tuh Edun pengoy-pengoy gaming guys ya. Oke, kita langsung aja ke videonya teman-teman semua. Nah sekarang Bang Edun udah ada di eFootball Hub, dan di sini Bang Edun akan membahas tentang manajer-manajer yang akan hadir teman-teman nih. Jadi yang pertama ada Cristóbal Buena dari Madrid Chamartín B. Dia menggunakan formasi apa nih, kita lihat dulu bersama-sama. Dia menggunakan formasi 2 CF, ada LMF dan juga RMF, CMF, CMF, DMF, 3 CB ya teman-teman ya. Dia ini formasinya sama-sama counter attack ya teman-teman. Ini nggak ada ini aneh apa ya? 3 ini 3-3-2-2 ya, apa kalau nggak salah ya teman-teman. Itu dia formasinya dari Cristóbal Buena. Terus ada lagi dari Jose Mourinho dengan 1 striker di sini dan 2 attack midfielder, 2 DMF teman-teman. Terus ya DMF midfielder maksudnya, CMF CMF dan LB dan juga CB. Support range-nya gede juga ya. Terus defensive line-nya juga edan teman-teman. Tipe pressure-nya adalah front line pressure. Buat teman-teman yang nggak tahu front line pressure itu apa, jadi kalau front line pressure itu ketika ada musuh yang nyerang, itu pemain depannya yang maju, bukan pemain belakang ikut mundur teman-teman. Nah itu front line pressure. Nah kalau all out defense itu semuanya, mau yang pemain depan, mau yang pemain belakang, mau yang lagi ngejar dia, mau pemain tengah, itu bakal ngejar bolanya dan turun ke belakang untuk bantu defense. Nah itu kalau all out defense ya teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya di sini yang menarik nih guys, Demi Lessi ini formasinya menurut gua juga lumayan banyak yang akan orang incar ya teman-teman, karena ini formasi bisa gua bilang formasi langka juga, Demi Lessi versi Madrid ini teman-teman. Dimana di sini kita bisa lihat gak ada striker seperti itu teman-teman semua. Otomatis gua kalau ditanya bang mau dapetin gak, gua pengen dapetin banget karena gua itu mau naro 2 attack midfielder ini menjadi striker teman-teman, dan LWF dan RWF itu tetap, atau LWF dan RWF nya gua jadiin second striker, AMF nya tetap AMF gitu. Jadi sama-sama nyerang dari tengah intinya, tapi lebih bagus sebenarnya adalah RWF RWF nya tuh tetap RWF RWF, dan 2 attack midfielder nya itu tipe goal poacher ataupun tipe role player guys, sehingga kalian seperti memiliki striker seperti itu teman-teman ya. Ini bagus banget itu, walaupun support range-nya itu sangat kecil ya teman-teman, dan tipe defensive style-nya itu adalah front line pressure ya teman-teman ya. Seperti itu guys. Mainnya juga tipenya adalah possession dia ya. Terus containment area-nya wide, pressure-nya agresif teman-teman. Mantap ya. Jadi ini informasinya teman-teman, ada LOF dan RWF, 2 attack midfielder, 2 DMF. Nah 2 DMF ini gue bisa taro yang satunya Vieira, yang satunya Orchestrator. Terserah mau gue taro Kroos atau Modric, ataupun tipe yang pengumpan andal seperti Beckham, itu masih masuk opsi nanti di sini guys ya. Seperti itu, atau dua-duanya mau bertahan, kalian bisa menggunakan duet antara Vieira Gilberto atau Vieira Rodrigo. Rodri. Oke. Ya selanjutnya teman-teman semua, abis Demi Lessi ada Gasperini. Nah ini Gasperini ini agak berubah ya guys ya. Dulu Gasperini itu ada 2 striker, sekarang jadi 1 striker dan 2 AMF. Wow ini serius. Ini serius ini. Gasperini baru, tapi Bang Edun lebih seneng Gasperini yang lama guys. Gasperini dimana Gasperini tersebut itu 2 striker. Ini Gasperininya 1 CF, 2 CF atau second striker. Ini mewah banget formasinya cok. Serius ini ada LMF dan RMF, ada CMF, CMF. Wah ini menarik, ini 3 CB juga. Wah kayak gini formasinya cok. Possession game, short pass, wide, flexible,
defensive stand-nya juga front line pressure ya, bukan all out defense. Jadi yang pemain depan enggak mundur ke belakang. Dan ini gue suka banget, teman-teman. Waduh, gue kira attack midfielder loh, ternyata SS atau CF, teman-teman. Formasi ini GG juga, Cok. Wah, ini GG banget sih formasinya sih, teman-teman, bisa dibilang ya. Jadi kita kayak tetap punya 3 striker kalau 2 SS dimasukin dan LMF dan RMF ya, ya guys. Iya betul juga ya. GG juga nih formasi, Cok. Waduh, tapi gue lebih udah nyaman banget pakai Gasperi ini yang lama, guys. Tidak mau yang ke Gasperi ini baru. Oke, itu skip aja. Demi Resi sih paling gue incar ya. Ada Nagelsmann ini. Ya, Nagelsmann formasinya biasa aja, guys. Ini, waduh, AMF bisa ya. Gue kurang suka. Terus ada Samuel Raya. Ini 4-2-2 ya, teman-teman. 4-4-2 deh, 4-4-2. Ya. Ini seperti biasa, 2 CF. Ada LMF dan RMF, ada CMF, teman-teman. Dan selanjutnya ada Mikel Arteta menggunakan ini ada 4-2-1-3. Ya, di sini CF dan AMF bisa 2, teman-teman. Mantap sekali. Dan kalau ditanya Bang Edun, wah, ini all out defense, guys. Ini tipe all out defense buat teman-teman yang suka main lebih bertahan, lebih ngandalin beneran serangan balik gitu loh ya. Ini formasi bagus juga, guys. Karena dia all out defense. Jadi ketika kalian diserang, itu musuh akan dikejar abis-abisan sama pemain kalian gitu loh. Mau bagian depan atau bagian belakang. Oke, ini F. Ezaguirre. Ini gue kemarin juga punya. Ini formasinya awalnya pohon natal nih, teman-teman. Dan sekarang udah ganti, guys ya, menjadi formasi seperti ini ya. Satu striker, ada LMF dan RMF, ada 2 attack midfielder, ada 2 DMF, 2 midfielder belakang, dan juga ada 3 back. Dan tapi gua enggak terlalu tertarik ya, teman-teman. Terus selanjutnya ada Greening dari West Ham. Enggak tertarik juga. Terus ada De Gasperi dari Torino, enggak tertarik. Ada Jelic, enggak tertarik juga. Kalau tertarik tuh ada 2 striker, satu second striker tuh gua baru tertarik, teman-teman. Itu enak banget, guys. Kalau cuman satu striker, gue masih belum tertarik ya. Terus ada Yasmin Justo dari Wolverhampton. Ini formasi bertahan juga nih, serangan balik ya biasanya. Ada, nah, ini dia formasi Seo aneh. Kita lihat ya, teman-teman, dari Bayer Leverkusen. Apakah GG? Ya, sayang banget, guys. Gue kira IMF ini bisa second striker. Aduh. Gak menarik kalau kayak begini, cuy. Defense-nya itu all out defense, oke lah ya. Position game, oke. Gua kira, teman-teman, ini ada Susaolo ya, 4-3-3 kalau ini mah. Terus ini juga sama Carvalhal, formasi segitiga seperti ini. Terus ada ya, ini juga enggak menarik sih, ini biasa aja nih formasi dari Cagliari. Terus dari Galatasaray juga biasa aja. Terus ada dari Crystal Palace, terus ada dari Valencia, ada Aston. Dan oke, begitu aja sih, teman-teman ya. Yang paling menarik sih yang gue lihat Gasperi ininya sama Demi Lesinya nih. Itu aja sih sebenarnya, dua ini favorit banget. Makanya mudah-mudahan ini gue jual Demi Lesinya dan yang keluar ini ya. Berdoa Bang Edun, ya Allah, semoga dapat formasi Camaratin B yang versi ini, guys. Ini gue pengen coba gitu. Kayaknya enak gitu pakai formasi ini, teman-teman ya. Oke, jadi segitu aja dulu video dari Bang Edun. Itu dia beberapa update pelatih, teman-teman, di PES 2021 Mobile. Siapkan diri Anda, siapkan GP kalian untuk mendapatkan pemain-pemainnya. Jadi segitu aja dulu video dari Bang Edun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Game Working and stay humble. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. What she want, what she want.